tahu si Azura. Azura ambil kita pergi? Awak pergi dulu lah. Tak apa-apa untuk ala-ala orang. Macam mana kalau kita pergi disco malam ni? Saya tak senang. Bye-bye. Jaga diri, Azura. Bye. Hai, Cik Azura. Segala kemahuan Cik Azura. Itu saja. Nak saya tambahkan syarat lagi? Oh, tidak, tidak. Cukup, cukup, cukup. Jangan main-main. Kerana semua ini penting bagi saya. Selamat. Nak makan? Nak makan? Dia bercerita filem Azura lah. Jadi, bila dalam filem Azura tu, motor ni memang banyak ditampilkan. Jadi dari situ timbul minat lah. Tengok macam seronok kan. Motor ni pun macam nampak mantap kan. Jadi tahun 1995 saya mula beli motor ni. Cari motor ni. And alhamdulillah dapat cari. Tapi motor saya yang pertama tu motor lain lah. Bukan motor ni. Jadi bila tahun memang daripada dulu memang cari motor ni. Bukan geng-geng yang pakai YP ni memang cari motor BCA ni, YPS kan ni. Tapi tak jumpa. Jadi tahun 2012, jadi kawan saya kebetulan di Kuantan, dia memang dah beli motor ni, dia nak saya yang pakai. Jadi dia paksa saya beli, kan? Jadi saya okay, sebab kawan, lepas tu memang motor ni memang kita cari dah lama tak jumpa, jumpa pula. Jadi saya pun keluar duit simpanan, saya beli. Kos pun hampir dekat RM20,000 jugalah, sikit-sikit kan. Jadi kita buat sikit-sikit sampai apa complete lah motor ni. Buat masa ni saya tak berani bagi orang letak offer tau. Sebab nanti kan ada juga yang tanya yang memang berkemampuan lah kan. Jadi kadang-kadang bila dia tanya berapa nak jual, saya pun cakap kena tanya rumah. Kan, sebab nanti kan bila saya sebut berapa kos ni kan tiba-tiba dia keluar kan. Kita terpaksa jual kan. Jadi boleh jual ni, benda ni nak dapat balik bukan senang kan. Benda ni dah macam sejarah retro motor retro Malaysia.